بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يتلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ابنه ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته فلا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَقِيمًا يَا ibadallah, usikum wa nafsi وَنَبْسِ بِتَقُوَّ faqad فَقَدْ فَازَ الْمُتَقَوِّنُونَ para hadirin jamaah salat jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa taala Rabbal alamin Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat ya ibadallah. Usikum wa nafsi Allah, faqad fazal muttaqun. Para hadirin, Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada seseorang yang dia siapkan seluruh kemampuannya, perbekalannya, hartanya, waktunya untuk berjalan ke suatu jalan atau ke suatu tujuan, dan dia untuk sampai kepada tujuan itu perlu mencurahkan segala kemampuan dan hartanya, bahkan dia mencurahkan seluruh tenaganya, bahkan mungkin sampai berhari-hari dia berjalan, agar dia sampai kepada tujuannya. Begitu dia berjalan, dengan segala genap kemampuan dan tenaganya, sampailah dia di tujuannya. Begitu dia sampai tujuan yang dia berjalan tiga hari tiga malam, ternyata dia salah. Bukan situ tujuannya. Apa yang dia rasakan ketika itu? Jalan tiga hari tiga malam, dengan segala perbekalan, dengan segala kemampuan, begitu sampai tujuan, ternyata dia salah dan tersasar. Dia harus kembali lagi. Menyesalkah dia? Pasti dia sangat menyesal. Tetapi, Orang ini masih lebih beruntung dibanding orang yang tersesat, dan tidak akan mungkin bisa kembali. Ada orang yang hidup, diberikan waktu yang banyak, dicurahkan tenaganya untuk hidupnya, tapi ketika akhir hayatnya, dia salah. Dia tersesat, dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa kembali lagi. Berbeda dengan orang yang awal, yang jalan tiga hari tiga malam, dia masih bisa kembali dan mengulang apa yang dia inginkan, dan kembali ke tempat tujuannya. Tapi orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, lalu dia mati, dia tidak akan pernah kembali, maka penyesalan dia tidak akan pernah ada. Artinya, inilah kehidupan kita, siapapun di antara kita, hidup kita ini untuk akhirat. Sadar tidak sadar, kita akan kembali ke surga atau ke neraka. Mau tidak mau, kita akan mati bertemu Allah. Maka orang yang tidak mempersiapkan amal solehnya bertemu Allah, kau akan menyesal. Menyesal ketika ingin kembali lagi ke dunia dan Allah tidak berikan. Maka kehidupan dunia ini, waktu yang Allah berikan kepada kita, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Harta akan pergi dan akan datang. Apapun itu, kenikmatan mungkin pergi dan akan datang, tapi waktu kesempatan itu tidak akan pernah datang kedua kalinya. Begitu pula kesempatan hidup, kesempatan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah datang kedua kalinya. Maka, kaum mukminin, para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diberikan kesempatan untuk berubah dan bertobat kepada Allah, karena kalau nikmat ini sudah diangkat dan sudah tidak ada lagi waktu untuk bertobat dan kembali kepada Allah, apapun yang kau keluarkan dan apapun yang kau pinta tidak akan bisa mengantarkanmu dan kembalikan kau kepada dunia. Maka, di dalam Al-Quran ada disebutkan sekitar lima tempat. Orang-orang yang berharap dan ingin kembali ke dunia. Tapi Allah tidak berikan dia. Sebagaimana Allah sebutkan salah satunya. Di dalam Al-Quran. Di dalam surat Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan. Hatta iza ja'ahadakumul maut. Qala rabbir ji'uni. La'ali amalan salih bima tarak. Kalla. innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun kata Allah di dalam surat al-mukminun hatta idza jaahadukumul maut hatta idza jaahadahumul maut sampai ketika kematian menghampiri mereka kematian yang akan menghampiri kita Kemanapun kita lari, kematian akan mencari kita. Walaupun tumpi buruji musayyadah. Walaupun bersembunyi di di tempat yang paling tersembunyi, kematian yang akan menghampiri. Lalu ketika kematian menghampiri, apa kata Allah? Ketika di hujung hayatnya, dia mengatakan, Qala Ya Allah, biarkan aku hidup, kembalikan aku hidup lagi. Setelah dia melihat malaikat, melihat neraka, melihat siksa Allah dalam kubur, dan dia melihat betapa bengisnya malaikat yang mencabut nyawa, dia berkata qala rabbir ya Allah kembalikan aku ke dunia lalu dia memberikan argumen agar dikembalikan ke dunia la ali amalan saleh bima ya Allah kalau kau kembalikan aku ke dunia aku akan beramal saleh terhadap apa yang pernah kutinggalkan lalu Allah menjawab kala tidak akan pernah tidak akan pernah dia dikembalikan ke dunia kata Allah Subhanahu wa taala dia akan tetap diazab oleh Allah Inna kalimatun huwa itu cuma ucapan yang dia ucapkan wa mi ila dan di depan dia di hadapan dia ada barzakh ada alam kubur sampai kapan dia di alam kubur ila sampai nanti dibangkitkan kata Allah Subhanahu wa taala ini yang bercerita adalah Allah Tuhan pencipta langit dan bumi yang menghidupkan kita dan mematikan kita, maka hidup kita pada hakikatnya adalah untuk menghambakan diri kepada dia. Hidup kita pada hakikatnya adalah ujian supaya Allah meletakkan kita di surga atau di neraka. Di dalam ayat yang lain Allah berkata, yang dipanggil adalah orang beriman. Ini orang beriman yang berkata, bagaimana lagi orang yang tidak beriman dan kufur kepada Allah. Di dalam surat Al-Mu'minun, Ya ayuhallazina amanu, Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang beriman, berarti masih ada keimanan dalam diri dia. auladukum <tuh> Jangan harta kalian, kesibukan kalian, bisnis kalian, anak kalian, keluarga kalian melalaikan kalian dari ingat kepada Allah. Wa al humul Barang siapa yang melakukan itu, dia lalai kepada Allah gara-gara bisnis dan usahanya. Dia lalai kepada akhirat gara-gara cari uang saja. Dia lalai kepada halal dan yang haram gara-gara mengikuti apa yang diinginkan oleh anak dan istrinya. Kata Allah, Ula humul Mereka ini orang yang rugi. Lalu kata Allah, Wa mimma Infakkanlah apa yang kami riskikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut sebelum kematian menghampiri kalian. Kalau kematian sudah menghampiri, fayakulu Robbi laula ila qarib. Ketika kematian datang baru dia bilang, Ya Allah, kalau seandainya kau akhirkan saja hidupku. Jangan kau matikan sekarang. Kasih waktu aku sedikit saja. Fa'asaddaq. Aku akan bersedekah, Ya Allah. Wa'akum Dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Apa kata Allah menjawab ucapan dia yang mengatakan minta hidup ke dunia, tidak minta banyak. Kalau kau seandainya akhortani sedikit saja kau akhirkan hidupku ini. Tambah sedikit saja waktuku ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yuakhirullahu nafsan idza Allah tidak akan mengakhirkan jiwa jika ajalnya telah datang. Wallahu khabirum bima malun Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat ini kata para ulama ini ayat konteksnya kepada orang yang beriman. Orang beriman saja, yang dia beriman ketika dia meninggal, dia minta lagi ke dunia agar bisa bertambah amal solehnya. Maka bagaimana lagi dengan orang yang tidak beriman? Maka dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, Ma min ya mutu illa nadam. Kata Rasulullah SAW, tidaklah salah seorang kalian meninggal, pasti dia menyesal. Maka bertanya kepada sahabat, Ya Rasulullah, kenapa menyesal? Kalau dia orang baik, maka dia menyesal mengapa dia tidak memperbanyak kebaikannya. Kalau dia orang jelek, maka dia menyesal kenapa dia tidak berhenti dari kejelekannya. Jika orang baik, dia merasa kurang dengan tabungannya. Kenapa saya tidak memperbanyak kebaikan saya sehingga mendapatkan akhirat yang lebih baik. Maka penyesalan yang lebih menyesal lagi. Orang yang tidak membawa kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Wal asri, Innal Insana Lafi khusrin. kata Allah Subhanahu Wa Taala demi kesempatan demi waktu manusia dalam kerugian siapa yang dalam kerugian ladzina amanu wa amilu sawlihat yang tidak rugi itu cuman beriman dan beramal soleh maka manusia dia akan di atas kerugian jika waktu kehidupannya tidak digunakan untuk beramal soleh kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak percaya bahwa kematian itu datang? Adakah di antara kita yang tidak percaya kematian itu datang? Kita semua yakin kematian itu datang. Kalau tahu kematian itu datang, ketahuilah kematian itu adalah gerbang pertama untuk mendapatkan akhirat. Untuk bertemu Allah, maka kehidupan akhirat kita lebih lama, lebih banyak, bahkan abadan dibanding kehidupan dunia kita. Allah memberikan kepada kita kesempatan di dunia agar kita mengumpulkan amal soleh, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, maka orang yang tidak beriman, dan tidak beramal soleh, mereka lah orang-orang yang rugi, bukan orang rugi itu tidak mendapatkan dunia, tapi orang rugi yang dikasih waktu hidup, tapi waktu hidupnya tidak mendapatkan akhirat, di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika keadaan orang-orang yang telah mati, Lalu mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Ketika mereka melihat azab. Ini posisinya sekarang mereka melihat azab. Belum diazab. Kalau tadi posisinya mereka sedang dimatikan, baru mati. Mereka ingin kembali ke dunia. Ketika sudah melihat azab, mereka mengatakan wa anzirin nas yauma yaatihimul azab fa yaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujibu da'wata nujibu da'wata wa nattabiur rasul Awalam takunu aksamtu min qablu malakum min zawal Ketika mereka telah melihat azab Allah mengatakan peringatkanlah manusia di hari yang di mana azab itu akan datang kepada mereka lalu di hari itu mereka akan mengatakan rabbana orang-orang yang zalim mengatakan rabbana akhirna ya Allah hidupkan kami sampai waktu yang paling dekat artinya kasihkan kami waktu hidup sedekat, sebentar saja ya Allah Untuk apa mereka hidup? Untuk apa mereka minta kepada Allah hidup? Bukan untuk ketemu istri, bukan untuk memikirkan bisnisnya lagi. Nujib dakwatak wanat tabi rasul agar kami memenuhi panggilanmu dan kami mengikuti rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah jawab, awalam takunu aksam qablu kablu malaku min zawal. Bukankah hulu di dunia kalian telah bersumpah bahwasanya kalian tidak akan pernah mati? Maksudnya di dunia waktu dikasih hidup mereka lalai, seolah-olah nggak pernah mati. Bahkan dalam ayat yang lain, ketika mereka telah melihat azab, betul-betul diazab oleh Allah di dalam azab, mereka ingin supaya mereka keluar. Lalu mereka katakan, lau tadi wa wa tilati yunji inna Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam azab neraka, mereka ingin menebus diri mereka supaya keluar dari neraka. Membayar dengan apa? Mereka bayar dengan anak mereka. Ya Allah ambil anakku, selamatkan aku dari neraka. Kalau anakku tidak cukup, ambil istriku. Kalau istriku tidak cukup, ambil saudaraku. Kalau saudaraku semua kerabatku nggak cukup menebus aku keluar dari neraka, ambil semua harta yang pernah kukumpulkan di dunia. Keluarkan aku dari neraka ini ya Allah. Semua yang pernah dia kumpulkan, Semua yang dia cintai, Dia relakan untuk menebus dirinya keluar dari api neraka. Apa kata Allah? Kalla inna haladha. Gak mungkin. Ini api neraka kata Allah. Ini api neraka, gak ada yang bisa kau bayar dengan uangmu. Gak ada yang bisa kau bayar dengan kekuasaanmu. Gak ada yang kau bisa bayar dengan jabatanmu. Kalla inna haladha. Ini api neraka kata Allah. Maka dia dimasukkan ke dalam api neraka, Walaupun dia telah membayar dengan semua yang dia miliki di dunia. Ini orang yang menyesal. Kalau orang berjalan tiga hari tiga malam, lalu dia tersasar dan tempatnya salah, kita sudah mengatakan dia menyesal dan rugi. Bagaimana orang yang hidup 60 tahun, lalu dia tersasar dan tersesat dan tidak bisa kembali lagi. Bukankah itu lebih merugikan? Maka cukup sholat lima waktu. Sahadat la ilaha illallah, menunaikan puasa, tunaikan zakat, haji jika yang mampu, kata Rasulullah SAW, atman lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Orang yang hidup dia menjaga sholat. Orang yang menjub, hidup dia menjaga la ilaha illallah. Orang yang hidup menjaga puasa. Kalau dia punya harta lebih dia zakat. Kalau dia punya harta lebih dia haji. Lima ini dia pegang. Dan dia tidak melakukan yang haram. Maka Rasulullah mengatakan itulah penghuni surga. Ya ibadallah. Para hadirin jamaah. Sholat jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Kita semua. Kita semua dalam perjalanan. Perjalanan menuju Allah. Jangan sampai perjalanan ini menyesalkan kita dan kita tidak bisa kembali sama sekali. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal Allah minni wa minkum tilawah wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala asyarafi anbiya mursalin Ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Ya ibadallah Para hadirin jamaah salat jumat yang dimuliakan dan dirahmati subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya sekarang yang di dalam kubur boleh berbicara kepada kita dan boleh memberikan kepada kita sebuah nasihat. Pasti yang dia nasihatkan adalah sempatkan dan manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu, manfaatkan hidup kita sebelum nanti tidak bisa lagi beramal soleh. Sesungguhnya, demi masa, demi kesempatan, al-insan, manusia, siapa saja dia la fi khusrin di dalam kerugian. Disebutkan oleh para ulama mengapa Allah mengibaratkan di dalam. Allah tidak mengatakan di atas kerugian karena sesuatu yang di dalam berarti dia diliputi. Dia berada di dalam pinggirnya, depannya, atasnya, bawahnya, khusrin, dia diliputi kerugian. Illal amanu wa amilus shalihat. Wa bil wa sabr. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, yang mereka berwasiat untuk kebaikan dan kesabaran. Senikmat apa dunia sehingga harus kita berani menjadikan bayarannya adalah ancaman neraka? Adakah yang pantas nikmat dunia, tapi ancaman dan bayarannya adalah neraka Allah? Tidak ada yang pantas. Senikmat apa kelalaian sehingga kita melalaikan surga yang lebih nikmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu. Orang mukmin harus meminta tolong kepada Allah agar Allah berikan hatinya kusuk di jalan Allah. Keistiqomahan di jalan Allah. Allahumma inna ala wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah mengatakan berdoalah engkau di dalam salatmu, Allahumma inna ala dzikrika. Ya Allah tolong kami untuk selalu mengingatmu. Ala syukrika, tolong kami untuk selalu bisa bersyukur kepadamu. Wa ala husni ibadatika. Tolong kami untuk menjadi hambamu yang baik. Allah tidak mengharamkan dunia untuk kita. Allah tidak mengharamkan bekerja untuk kita. Allah tidak mengharamkan wanita untuk kita. Allah halalkan kita menikah. Allah bolehkan kita bekerja. Tapi Allah berikan batasan-batasan kepada kita. Kenapa Allah berikan batasan? Karena Allah ingin menguji kita. Mana di antara kita yang terbaik? Yang terbaiknya nanti Allah akan berikan surga. Yang tidak terbaiknya atau orang yang maksiatnya atau orang yang jeleknya, Allah berikan neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran, وَالَّذِي khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita. Menguji iman kita, menguji kepercayaan kita, menguji kecintaan kita, apakah kita cinta kepada Allah atau cinta kita kepada dunia? Liyabluwakum.

ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه